Oh. Ditarik. Oh. Ah. Ingat dah. Ikut. Woi, Haji strike. Haji strike. Nah, strike jam 3. Wah. Lebih besar dari yang tadi nih, guys, teman-teman. Woi. Pakai Haji. Udah yang makan, namun ikannya masih kecil-kecil lagi. Nanti agak maleman, ikannya masih pogot. Nanti agak maleman baru ya, semoga banyak kesini nanti ikannya. Ini suka sekali setiap melempar nih ketutup dia sendirinya. Sekarang nggak ketutup. Wah. Ya agak baik teko to. Selamat sore menjelang malam ya, karena ini belum ada tarian, nanti mungkin malam semoga ada tarian semeton. Aduh. Banyak sekali ada kendala semeton karena karena hujan nggak bisa ngerekam. Woi, strike mantap malam-malam niki. Petangi. Oh, red snapper niki semeton. Lumayan. Ih, gedean niki. Ya, kita cari lagi semeton. Aduh, agak hujan salahnya. Ikut. Woi, Haji strike. Haji strike. Wah, petangi. Oh, Haji strike. Nah. Iya. Mantap, ini dia red snapper-nya. Woi, triple kill niki. Niki ya kangyang. Niki yang sudah didapat, guys. Belum tadi enggak sempat ngerekam. Wus, semua, malih ngerah lagi. Mohon maaf ini karena hujan ya, di sini situasinya hujan, susah sekali ngerekamnya. Saat strike saja saya bisa ngerekam nih semeton. Oke, kita cari lagi. Oke, ikan kedua. Wah, lebih besar dari yang tadi nih semeton. Besar sekali. Mantap. Ya, inilah ikannya, super dahsyat sekali ini nariknya. Besar sekali teman-teman. Mohon maaf nggak bisa rekam strike-nya ya karena hujan nih. Ini lihat saya aja hujanan nih, merembun. Oke, kita cari lagi teman-teman. Aduh, di bawah lagi strike nih. Wah. Lep. Kenapa? Ini apakah dapat? Begini situasinya hujan. Oke, saya akan lanjut lagi pasang umpannya semeton. Besar. Iya, sudah pukul jam 10 ini. Gimana tariannya? Istirahat lu, makan lu. Tariannya kita istirahatkan karena airnya masih surut nih. Kita mau rakit-rakit dulu juga gininya, kailnya. Kailnya. Kailnya berpelang.
Nah, ini ininya udah habis. Tangketnya tinggal lagi 3 ekor aja. Waduh. Ya, kita spill ikannya dulu ya. Aduh, tidak terlalu banyak. Nanti kita cari lagi yang lebih banyak. Mantap pokoknya semeton. Kita istirahat karena airnya sangat surut. Kencang sekali ini arah ke selatan ya. Kita istirahat dulu. Oke, jadi sekarang sudah 1:30. Baru dapat ikan. Ini waknya dapat banyak. Ini waknya udah dapat 7 ekor. Tukang kiang sudah dapat 7 ekor. Mantap. Aduh, Ajik dapat 4. Saya makan jagung dulu. Saya cuma dapat 2 semeton. Tadi sempat tidur. Santai dulu, santai. Santai dulu. Jorannya, pancingnya, timah tuh ya. Banyak hilang, udah banyak nyumbang di sini di bawah. Karena medannya karang. Bersahabat dengan karang nih. Oke, mungkin nanti kita lanjut pas air pasang. Kita akan lanjut mancing lagi. Semoga ada tarikan ikannya. Karena Ji ini di dalam nih. Nanti perlu. Tidur dulu, tidur. Santai lu, santai. Nunggu air naik. Nunggu air naik. Baru 1:00, biasanya 1:00 ini. 1:30 nih. 2:00 tuh biasanya katanya udah naik airnya. Namun sekarang enggak ya. Oke, lanjut nanti di air pasang. Semoga ada strike banyak. Strike 3:00. Woi, besar rupanya nih. Wush. Besar nih, besar. Enggak kelihatan ya. Wah, udah mulai nih, udah mulai. Mantap. Kan menek toh ya. Hari menikah. Ting-ting gue ya, Pak. Ting-ting lah, ting-ting, Pak. Ting-ting lah, ting-ting lah, Pak. Ya, suruh aja ke suayu. Makan, ah. Woi, mantap. Strike 3:00. Keren, keren, keren. Wih, besarnya. Ya, ngedang ngelodeh. Kari. Kerasa dan. Cek menguat deh. Botol anaknya. Botol ya, Bran. Lumayan, Cak. Lumayan, oh. Oke, saya akan coba nih. Waduh, khusus nih ki. Dapat bemang keduanya nih sebetulnya nih, palas aja. Nah, palas saya nih terkelilit dengan bemang nih. Oh, ribet nih, ribet. Nah, ikan ketiga saya ini. 3:30 baru strike lagi. Ini bedanya sama yang tadi. Ini cuman 5 jari nih. Oke, kita cari lagi. Selamat pagi. Hari yang cerah. Kemarin gulem. Nah, dan sekarang kita sudah selesai memancing ya. Sekarang kita review niki ulam nih. Woi. Red snapper niki namanya, semeton. Ini terakhir yang didapat. Woi, besar nih. Ini tadi saya yang terakhir juga paling kecil. Kira-kira dapat 15 lebih sana nih. Mantap. Mantap. Ya, nanti kita akan keluarkan nih.
Iya, ikan yang kita selamatkan dapat 14 ekor. Mantap jiwa. Bagaimana strike-nya, Ji? Mantap. Kuatannya memang josh. Josh ikan nih. Babonnya ada 2 nih, ada 2 babon. Bikin ikan panggang untuk tahun baru ini ya, udah dekat nih Happy New Year-nya. Oh iya, pakai emlas pasnya, mah enak aja. Red snapper. Tadi di sini red snapper-nya besar sekali ya, saya lempar ininya kucingnya. Hasil kita semalam di sini semeton. Iya. Sambil uyang-uyangan. Sempoyongan karena semalam penuh hujan, semeton. Penuh hujan dan sekarang dibaliknya baru reda tuh, parah sekali ini. Aduh. Nah, oke, okay, jadi kita akan prepare dulu untuk balik nih, gampil-gampil. Bersih-bersih kita sudah selesai. Ingat kalau kita habis mancing seperti ini, kita harus buang sampah pada tempatnya sebetulnya, karena supaya kita menjaga lingkungan. Sekarang kita akan balik nih. Kemarin malam nggak bisa ngerekam terlalu lama karena hujan, hujannya hujan banget.
dan ikan yang kita selamatkan cuman ada 14 ekor. Begitu saja semeton. Kita akan let's go balik dulu. Harus buang sampah pada tempatnya. Nah, ini apa nih? Dan akhirnya kita sudah sampai di atas lagi ini. Lumayan ngos-ngosan ya. Nanti kita akan bikin konten mendaki. Lihat di sana gunungnya bagus sekali, Gunung Agung. Langsung kita ke dermagan. Itu baju aja dulu. Iya. Pulang sekarang. Sekarang kita balik. Lagi pakai boot. Pakai boot. The Tanis ya. Berangkat ke sini saya kita menggunakan Tanis, di pulangnya juga kita menggunakan Tanis. Ya, dan hasil ini Stung Karo dapat picol nggih. Yang untuk manggang. Untuk manggang nanti. Manggang untuk melaspas. Cara melaspas. Mantap. Ramai saja kok. Pulang sekarang. Mari pulang beristirahat. Mantap. Pokoknya mantap kan. Oke, begitu saja video dari saya Niki Semeton. Sudah sampai di dermaga, sekarang kita akan beristirahat. Nanti lanjut di next video sebetulnya. Kita akan gas lagi mancing. G20. Api nih. Nak ngudiang nih, nak ngudiang-ngudiang nih. Nak ngudiang-ngudiang nih. Halo Jek, merekam lemo lu. Oke, jadi begitu saja video dari saya semeton untuk mancing rock fishingnya. Karena mohon maaf juga ini, waktu itu pas saya strike-nya tidak bisa ngerekam sama sekali karena hujan dan jalannya licin sekali semeton. Begitu pula saya tidak juga bawa senter yang begitu terang, jadi tidak bisa ngerekam strike yang ya. Oke, mungkin begitu saja video dari saya. Jadi jika kalian suka video ini, klik tanda like dan komennya semeton. Jangan lupa juga jika kalian mengetahui spot yang bagus, mungkin saya akan kesana, mungkin mancing juga sama kalian. Mohon maaf juga karena saya ini pemancing pemula semeton ya, jadi tidak tahu spotnya di mana ya. Mungkin begitu saja semeton, terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Ingat di tanggal 30 saya akan bagikan layangan yang saya akan giveaway semeton.